posisi diketemu saya itu udah bengang-bengang, udah marah-marah. Saya bilang nih jangan-jangan kumat lagi. Jadi aku udah ngelihat gelagat-gelagat yang emang agak berubah sama Dewi gitu, tapi aku nggak ada pikiran gimana-gimana Bu, sampai akhirnya tadi malam Bu Yani ngomong sama saya, Dewi kumat lagi loh. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini aku diinfo sama salah satu relawan aku yang waktu itu menginformasikan kondisi Dewi. Nah, katanya Dewi ini kondisinya memburuk lagi, dalam arti depresi lagi guys. Anaknya sampai sakit banget, demam, terus udah membahayakan anaknya lagi. Aku nggak tahu sih ini membahayakannya seperti apa, tapi pihak keluarga minta tolong lagi sama aku. Padahal dari awal aku udah bilang untuk jangan disatuin sama mantan suaminya lagi ya. Karena kan dia ada trauma sama mantan suaminya yang harusnya ya udah dia biar aja ngelanjutin hidupnya. Tapi traumanya itu malah ada di kehidupannya lagi. Kakaknya mau telepon aku sebentar ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Maaf, Kak. Saya manggilnya kakak atau teteh ya? Maaf, Kak. Ya, apa aja Ibu boleh. Ya, ini Ibu dengan siapa? Saya dengan ini kakak iparnya, cuman kakak iparnya Dewi. Kemarin ada kejadian gini, saya cerita dari awal dulu deh, Teh. Iya. Sebelumnya kan kemarin Alfiki memang posisi ada di sana pas yang pulang ke kontrakan itu. Karena ya saya sering nengokin ini udah saya udah iniin. Cuman pas kemarin yang 2 minggu yang lalu pulang dari sana memang tangannya tuh udah pada luka, udah pada koreng, udah pada benana, kaki sama tangan. Kaki tangannya siapa Bu? Alfiki yang gede, yang laki. Oh yang laki. Terus? Yang laki tuh kaki sama tangan pada benanah nih, dibawa pulang nih sama ayahnya Pak David, diobatin sama ayahnya. Memang kan David sama Dewi emang pisah rumah, nggak emang satu rumah. Terus diobatin sama Pak David karena belum sembuh juga. Saya ngomong, Dok ini gimana? Bawa aja lagi ke sini karena kebetulan saya juga berobat. Oh saya bawa lagi karena kan benanahnya makin banyak, tambah banyak. Saya berobat sana. Pas itu Dewi sering nelpon saya, Teh tolong ini Piki, Dewi kangen sama Piki, Dewi kangen sama Piki. Terus saya bilang enggak sama saya padahal mah enggak, saya biar nggak ketemu sama Dewi, malu saya gitu. Nah itu lukanya kenapa Bu? Mungkin karena enggak pernah dimandiin. Oh nggak pernah dimandiin. Itu lukanya karena nggak pernah dimandiin Bu. Jadi kayak benana gitu kan, ditanya abang kenapa, abang disana mandi nggak? Kalau di sini kan memang kan diurusin lagi. Teknopi ketemu di sana kan dia sehat kan? Iya betul. Ya karena diurusin di sini sama saya sama kakak saya gitu. Terus? Ya maksudnya kita ngurusin, maksudnya kalau anak biar enggak saya siap, maksudnya kalau Dewi saya kan udah, maksudnya udah lepas tanggung jawab Dewi, maksudnya udah nggak ada. Sebenarnya sih kita udah nggak ada hubungan Bu, Tenopi udah sama Dewi itu udah nggak ada karena udah masing-masing, lakinya juga udah nggak sama dia juga. Cuman kan karena saya bilang posisi Dewi lagi begitu, masa iya mau ini ya udah kalau mau lihat anak. Iya. Iya, terus? Maksud saya cuma mau mohon maaf nih ya, sebelumnya saya mohon minta saran, pendapat Teh Dewi. Masalahnya saya khawatirnya sama Ara. Ara ternyata saya ketemu nih pas 2 minggu di sini, akhirnya kita ketemuan nih sama Dewi di Masjid Agung, Bu Teh, di Masjid Agung Ciputat. Iya. Ketemuan sama Dewi, terus udah gitu saya diomelin. Ini kenapa tangannya begini? Dalam hati saya, ya Allah, ini kan pulang dari sana emang udah pada begini. Cuma saya nggak mau iniin, karena posisi dia memang udah marah-marah, melatot motor biasa, dia mau udah kayak Jerman lah. Ibu saya juga memang kan gara-gara dia juga, memang tingkahnya udah kayak orang kaya. Padahal dia udah deh, saya nggak mau ngejelekin dah, intinya ya kayak gitu dah. Terus? Cuman saya udah paham, saya udah dimarah-marahin. Tah, ini kenapa tangan Piki kayak gini? Kali dia obatin yang benar kalau ngurusin. Oh iya, dalam hati saya astagfirullahaladzim, kalau saya mau kesel mah oh yaudah biarin, emang lagi stres kali. Nah, posisi di ketemu saya itu udah bengang-bengong, udah marah-marah. Saya bilang nih jangan-jangan kumat lagi. Karena nggak minum obat ya Bu katanya ya? Nggak ngerti, kan kita posisinya jauh, rumah dia sama rumah saya juga jauh. Bengong-bengong terus udah ngomong sendiri? Iya. Ya Allah. Terus, Bu? Nah, dia kan Ara ada di Cimanggis nih, di rumah Cimanggis yang Teh Dewi pertama kali nemuin. Teh Heni anterin ke Cimanggis. Oh iya, saya bilang gitu. Ya udah, ayo. Saya nggak mau ngeladenin karena dia emang namanya udah kelihatannya udah stres gitu, kayak kumat lagi. Oh iya, ya udah saya anterin kan ke Cimanggis. Sampai sana saya bilang saya pulang dulu ya, saya hujanan pada kebasahan, kata saya gitu. Saya pulang nggak lama, habis maghrib dia WA, Teteh anterin pulang. Oh iya, antar Teteh ke sana. Teteh anterin lagi. Saya bilang mau kemana, Dew? Mau ke kontrakan. Tapi di situ mukanya semuanya udah dikatain gila. Ya gimana sih, udah ngaco lagi kayaknya. Ini takut tambah parah apa gimana, saya bingung. Teh Dewi tolong mohon bantuannya ini. Kalau saya soal anaknya Alfiki saya siap, yang di Cimanggis juga mau. Kalau Ara yang ngurusin biarin. Kalau Tibang maksudnya kalau buat, maaf ya, saya terus terang aja maaf. Bukan saya ngejelekin keluarga saya, maksudnya gini, ini ujung-ujungnya mungkin karena ekonomi, faktor ekonomi juga. Mungkin kalau istri dicukupi, dia bisa memenuhi kebutuhan anaknya, buat dirinya jajan, buat anak-anaknya dibunya dengan anaknya mungkin ada, mungkin nggak terlalu pusing kali karena mungkin faktor ekonomi juga dia seperti ini kayaknya. Saya jadi bingung, karena saya kalau sepenuhnya juga nggak bisa bantu. Kalau buat anaknya mungkin kalau insya Allah kalau sekolah biarin dah, saya yang nanggung nggak apa-apa. Kalau buat Alfiki ya yang gede, karena memang dia sama kita udah nurut gitu. Kalau yang kecil kan emang dari kecil nggak sama saya gitu. Kalau yang gede kan emang sama saya gitu. Katanya anaknya sakit lagi Bu, yang Ara ya? Iya. Demam lagi. Dikasih makan. Iya, semalam kan Bu Yani nelpon saya, susu sama pampers habis. Nah, semalam saya datang ke sana, saya anterin susu sama pampers. Saya bilang, deh udah makan belum? Udah. Kenapa bikin nggak dibawa? Saya alasannya sama bapaknya, kata saya belum gitu. Bawa ya, kata, jangan apa nggak dibawa, awas dijaga tuh. Ya gimana sih, udah kayak nyonya lagi, maksudnya udah ngomongnya udah nggak, aduh. Kayak waktu pertama saya anterin ya? Nah, gitu. Nah Bu, aku mau tanya, ini kan posisinya aku agak bingung ya. Kemarin kan si Dewi bilang udah cerai, bener nggak? Udah cerai sama lakinya, udah pisah sama lakinya. Kok kemarin pas saya datang ada bilang bahwa balik lagi sama suaminya? Nih, laki yang gini loh, jadi ceritanya ya, Dewi itu udah menikah, punya anak perempuan, namanya si Hana yang perempuan nih. Nah, nikah sama adik saya, punya anak 2, Alfiki sama Ara yang kemarin itu. Nah, punya itu anak 2 itu, berhubung dia udah 5 tahun, saya bingung dong. Saya bikinin akte sama kakak. Itu pun saya berantem sama orang capil karena ini gimana caranya biar anak punya akte dan kakak. Masalahnya kalau sekolah, kalau nggak pakai akte sama kakak nggak bisa sekolah. Terus? Akhirnya saya ajuinlah ke capil, sampai sana, Bu, ini statusnya perkawinan, Dewi nggak bisa, Bu. Ya gimana kalau perkawinan berarti ini harusnya anak suami Dewi yang pertama, nggak bisa. Udah gini aja, Pak, tolong bantu saya, ini anak dari seorang ibu Dewi aja, saya bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya bisa tuh, alhamdulillah dah, dengan nominal yang ya lumayan juga, saya juga kan. Terus akhirnya dia alhamdulillah udah punya akte sama kakak, tapi nama Dewi nggak bisa masuk ke kakak kita karena Dewi masuknya kakak di Kedaung yang suami yang lama. Sama adik saya itu nikahnya nikah siri. Bukan nikah resmi. Kalau mau punya akte atas nama David, harus nikah dulu, cerai sama yang suami yang pertama, nikah sama adik saya, harus nikah dulu, surat nikahnya keluar, baru bisa bikin akte sama kakak. Waduh, saya repot dah, saya bilang gitu, ibunya kondisinya lagi nggak baik, gimana caranya, nggak apa-apa, saya bayar berapa, saya bilang gitu. Nah. Oh ya udah, alhamdulillah tuh, ya udah, Bu, jadi anak seorang ibu aja, udah nggak apa-apa, anak seorang ibu gitu. Iya. Akhirnya saya minta cetakin KTP, akte, kakak udah jadi, alhamdulillah udah jadi semua. Saya itu Dewi itu sakit itu udah maksudnya sebelum dari rumah emang belum sakit. Pas dia tinggal kondisi di Ciputat, saya kan nggak tahu pergaulan dia sama siapa, ini sama siapa. Memang udah pisah, udah apasnya sama suami, udah nggak sama suami yang ini, sama David, ibunya Piki ya, sama Ara ya. Sama adik saya itu udah nggak ini, udah masing-masing rumahnya. Cuman saya bilang kondisinya lagi begini, kasihan nandang anak, jangan sampai ini. Iya. Jadi terus posisinya balikan nggak, Bu? Posisinya balikan apa enggak saya nggak ngerti. Masalahnya si suaminya itu kan sering datang. Jadi pada saat saya datang nih, mau datang ke tempatnya Dewi, bilang lagi ada suami nggak enak, katanya gitu. Terus iya nih suami nggak ngizinin pergi gitu-gitu terus. Jadi saya bingung, saya mau ngontrol Dewinya gimana gitu. Orang suaminya bilang, "Teh, kan dia bilang dia David, saya dudukin nih bertiga, saya juga nengakin ke sana David. Kamu, saya bilang, kamu emang nggak ngizinin Dewi kerja?" Kata siapa, Teh? Dewi, maksudnya David sampai ngerendah sebagai suaminya. Ya udah, kalau kerja David juga, kalau buat makan jadi masih kurang, gimana mbak bagi Piki aja masih kurang, bagaimana buat makan juga kadang kurang, Teh, kata dia gitu. Ya udah, jadi biarin aja Dewi kerja, Dewinya aja, Teh, begitu, kata dia gitu. Padahal saya mau ngasihnya ya lumayan loh, Bu, di atas UMR malah ya. Saya mikirnya kan ya saya supaya bisa ngontrol Dewi supaya sembuh, terus saya juga supaya dia punya uang simpenan, tabungan untuk anak-anaknya, yang kita pikirin kan itu sebenarnya. Tapi dia benar-benar sama sekali nggak mau. Awalnya bilang enggak, mau. Bohong, Dewi tuh bohong. Dia tuh banyak ininya, bisa ininya bohong. Saya dudukin bertiga kemarin, Teh. Saya dudukin lagi dia sehat. Saya bilang, maaf Dewi, maaf ya, itu Teh Pratwi baik banget, kamu udah dikasih peluang mau kerja, dikasih pekerjaan, kamu buat biaya hidup kamu dan anak-anak kamu. Kalau Teteh bantunya, kalau sekedar makan saya Teteh masih bisa, kalau buat pendidikan insya Allah ke depannya Teteh kan punya keluarga juga, nggak bisa memenuhi sepenuhnya. Saya udah jelasin kayak gitu. Iya, Teh, Dewi mau nih, nanti saya screenshot. Nanti dia bilang, "Teh, tolong cari kerjaan Dewi," gitu. Dia minta pekerjaan sama saya, pekerjaan apa, saya bingung, saya tiap hari di rumah, Teh Dewi. Loh, aku kasih kerjaan malah gaji gede banget untuk ukuran pekerja ya gitu kan, dia cuma relawan bantu-bantu aja, jauh di atas UMR loh. saya malah kasih tahu sama Bu Yani ya, Bu ini Dewi saya mau gaji kerja jadi relawan, jumlahnya sekian. Aku bilang, Dewi nggak full 1 bulan, cuma sesekali aja ikut, kadang kemana, supaya dia bisa ngeliat gitu loh, ngebantu jadi relawan ini hidup tuh bisa berguna buat orang lain. Kuncinya itu loh yang saya mau deketin. Maaf dah Teh Dewi, memang kalau memang mau ikut ke Teh Dewi memang nanti klarifikasi. Klarifikasi apa? Ya saya juga nggak ngerti ada kata-kata seperti itu, emang klarifikasi apa? Enggak, kata saya yang mau itu. Klarifikasi itu adalah Dewi minta tolong ya Nat ya? Klarifikasi soal yang katanya dia tuh ngasih susu panas, padahal kan sebelumnya dia udah mengaku bahwa dia ngasih susu panas sama anaknya, tapi dia mau klarifikasi itu semua bohong. Jadi aku udah ngelihat gelagat-gelagat yang emang agak berubah sama Dewi gitu, tapi aku nggak ada pikiran gimana-gimana Bu, sampai akhirnya tadi malam Bu Yani ngomong sama saya, Dewi kumat lagi loh. Kenapa bisa kumat? Saya langsung bilang gitu. Sayang banget karena kemarin perubahannya udah bagus gitu, terus obatnya kan nggak boleh lepas juga. Nah kalau tekanan-tekanan gitu, kalau aku bilang sih jangan bergaul dulu sama temen-temennya, tapi kan si Dewi main terus sama temen-temennya. Iya, gimana ya Teh Dewi, gimana? Saya mohon maaf nih, saya minta dia saran bantuan itu, kira-kira Dewi gimana? Ya udah gini aja Teh, kita ketemu aja besok, gimana nanti saya ke tempat Teteh atau gimana sinyalnya. Halo Teh. Oke guys, jadi ini maaf sinyalnya keputus. Jadi Dewi tuh kumat lagi. Sebenarnya jujur aku udah curiga sih gitu, gara-garanya susah banget kita temuin ya Nat ya. Banyak alasan ini itu, padahal ya ampun, kita tuh cuman mau nolong, maaf ya, secara materi, karena kan yang udah-udah takutnya dia terkendala nggak bisa beli susu dan lain-lain. Nah sekarang terbukti kan masalah keuangan juga yang ngebuatin Dewi jadi depresi lagi, padahal aku ke rumahnya itu kadang cuman mau lihat kondisinya seperti apa, terus apa yang bisa kita bantu, mungkin belanja sembako atau apa gitu, tapi Dewinya selalu menghindar guys. Alhamdulillah. Oke, insya Allah nanti kita akan datangi rumah saudaranya, terus kita akan lihat juga perkembangannya seperti apa, karena kasihan banget ini anaknya 2 udah pada sakit semua, karena dibilang ditelantarkan juga kita nggak tahu ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat aja deh ke rumah Dewi nanti seperti apa. Ikutin terus vlognya ya guys. Bye.